Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bersama-sama kembali. Kalau keadaan sehat ya, anak-anakku, melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Namun sebelumnya kita akan mencek dulu ya kehadiran kalian ya. Siapa yang sudah hadir hari ini di kelompok Kalibri, sampai lupa ya kelompok Kalibri. Baik, itu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai PBM ya, kita akan awali perjumpaan kita dengan berdoa. Untuk itu ada oleh ibu yang paling rajin ya, silakan akan memimpin berdoa. Silakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bisa. Silakan Bisa duduk balik ya bersama kelompok Raja Wali ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita berawali ke materi ya, ke pembelajaran pokok atau pembelajaran inti, silakan di cek dulu persiapannya ya. Silakan untuk kelompok ini kalau ini bukunya ya, kemudian lagi kelompok pemerintah buku alat tulisnya disiapkan ya. Raja Wali, ayo lagi ya, lagi ya, yang mana ya, mantu sama juga. Coba kita bandingkan dengan kelompok pemerintah, ayo lagi. Yes, we are ready. Yes. Okay. Kelompok Garuda, are you ready? Yes, we are ready. Are you sure you are ready? Yes. Okay, thank you. Kelompok Kalibri, are you ready? Yes. Saya dengan Kalibri, kita akan berani ya sebagai wujud cinta tanah air kita. Bisa kalian cerah maksudnya apa? Oke, sekarang kita akan membuat literasi ya. Nah, di sini ibu sudah membagikan ke dua kelompok ya, tentang literasi. Nah, sekarang silakan kelompok pemikir mempersiapkan juga lembar literasinya. Ini bisa disiapkan secara berkelompok ya. Silakan disimak apa yang ada di lembar literasi itu ya. Ya, silakan sikap atau nilai yang terkandung di sila ketiga. Memangnya apa?
Kiranya yang ketiga nama apa? Oke, tepuk tangan. Bisa. Yang terakhir, silakan. Teman-teman, siapa yang mau menerang atau menjawab silakan. Yang keempat, silakan jawab. Siapa yang mau menjawab? Benda. Silakan. Empat. Sebutkan dalam satu contoh kita yang berbeda dengan nilai tidak sempat dan sekolah di lingkungan keluargamu. Ya. Di keluargamu. Ya. Kalau kita makan malam tuh, ya, kita ada pembicaraan antara ayah, ibu, anak-anak, anak apa tuh? Di disiplin. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan PPM mengenai pendidikan Pancasila, ya. Pengaplikasian nilai-nilai sila ketiga, empat, dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, siapa yang tahu minggu yang lalu kita mempelajari apa? Sebelum belajar nyanyi. Baik, tepukan baru bisa. Alhamdulillah ya, bisa ingat ya bahwa minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengaplikasian nilai asal kita ya, yang ada di sila ke satu dan ke dua. Nah sekarang Ibu lanjutkan ya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila pada sila ke tiga, empat, dan lima Pancasila. Baik, silakan alat tulisnya disiapkan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai menyimak ke materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Satu, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta ini mampu menyajikan atau mempresentasikan pengaplikasian nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan yang terakhir ketiga, melalui pengamatan lingkungan sekitar sekolah, peserta ini mampu mengidentifikasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di lingkungan sekolah dengan baik. Mudah-mudahan ya, mencapai ya tujuan pembelajaran kita di sini. Baiklah, aku siapkan alat musik kalian. Ini berada hampir sedikit hiburannya. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan gambar animasinya. Ya. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Jangan sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala bangkai, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda
mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianggapnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam gaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tinggal rasa. Dan yang keenam, menjemput teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara berkenan dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala panjang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua panas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan keadilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua,
menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. Delapan, berbagi dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian? Mengenai apa? Penerapan atau pengaplikasian nilai Pancasila? Sila ke? Ya, kalau di video itu ya ada dari 1 sampai 5. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah sila ke 3, 5. Betul ya. Terus sila dan nilai yang ada di dalam sila-sila tersebut. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita langsung ke pekerjaan LKPD 1 ya. Dengan mengamati apa? Kita silakan oleh ahli. Seperti yang kita coba, oleh ibu ya. Silakan nih, oleh ahli tulis. Yang keras oleh ahli ya. Mengamati gambar menyediakan buku peserta didik mampu membuat sedikit gambar dan memulihnya sedikit lanjutan gambar ilustrasi sesuai nilai kita 93 pasang 5 dan 5 2 melalui kerjasama kelompok peserta didik mampu mengenai sedikit lanjutan kegiatan sehari-hari direncanakan keluarga sesuai dengan nilai sila ketiga pasang kelima. Tiga, peserta didik mampu menjemput kegiatan sehari-hari yang ada di keluarga dan sesuai dengan nilai sila ketiga pasang kelima. Baiklah Ali, terima kasih ya. Dan semoga teman-teman kalian bisa mendengar ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Tadi yang lebih dulu kelompok ini kalau ya. Kemudian kelompok Raja Wali. Disusul berikutnya kelompok apa yang sudah? Kelompok dikumpulkan, mari kita presentasikannya. Kemudian kelompok Garuda sudah selesai. Sudah. Baik, sekarang aku memberikan apresiasi ya pada kelompok Kalajengki untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan tubuhnya yang paling kuat suaranya mempresentasikan ya. Karena di sini hanya ada 3 yang dikerjakan, maka Kalajengki boleh memilih ya. Mau yang mana yang dipresentasikan? Kan yang lebih pada saya yakin yang boleh. Jangan sempat berubah. Yang dengan lebih satu, yang pandangan satu. Yang nanti ini mungkin pegang oleh yang mau berbicara. Silakan. Menghadapnya ke sini ya. Menghadap ke sini. Belum ini. Nah, gitu ya. Ke teman-teman menghadap ke teman satu sama. Ayo,
Baca wahi, mengambil dan terdengar kelompok tinggi maupun hati ya mengenai bulan ketiga ya bulan apa bulan yang berat bulan kelima bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari terima kasih kelompok lagi ya yang sudah berpresentasikan untuk kerjasamanya. Nah, kalian sudah kuat dalam pengerjaan, namun untuk penyampaiannya, ya, penampilannya atau berpresentasikan kepada teman masih perlu latihan beberapa apa. Nah, sekarang ibu menyerahkan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Ini loh, hadir belajar kelompok Garuda, Raja Wali, Bahan Budi, dan Kolombir. Silakan kalian untuk menulis sendiri. Siapa yang terbagus, siapa yang terbaik, siapa yang terindah. Mana yang baik, kan? Semuanya menurut ibu, ya. Untuk dapat ilustrasinya, bagus ya, bukannya. Tapi untuk nilainya atau tidaknya nanti orang nilai ya di belakang. Kita mengerjakan soal evaluasi, tapi ini masih log ya, log pada pikir, masih pemikiran tentang benar yang sudah kita ya. Baik, kita silakan kerjakan akhirnya ya, kita evaluasi dulu. Sekarang semua melihat ke screen lagi atau ke layar ya. Di situ ada refleksi. Setelah ini dan berhenti. Baik, yang pertama ya. Satu, apakah kalian sudah memahami terbaik tentang materi dan aktivitas pembelajaran ini?
Terima kasih. Kedua, apakah materi pembelajaran yang disampaikan pada hari ini sudah dapat dipahami? Ya. Terima kasih. Tiga, dari pembelajaran yang disampaikan, bagaimanakah yang tertulis menurut kalian? Menurut titik. Jika demikian, minggu depan ya akan kita bahas kembali karena materi ini adalah dua kali tatap muka ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membuat proyek ya, proyek kembali. Yang terakhir, keempat, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, sudah amin. Dari empat pertanyaan lagi, hanya satu ya yang harus ditindaklanjut mengenai pembuatan lebih baiklah. Sebagai yang kalian pulang, nanti ibu akan memberikan lembar LPL atau rencana tindak lanjut. Mohon perhatikan kelompok pejabat ini tidak nih belum selesai. Nanti kalian akan diberi PR oleh ibu ya. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya dari pendahuluan sampai inti dan sekarang sudah akhir maupun penutup. Kita sudah melaksanakan dengan cukup baik, lancar, kondusif ya. Alhamdulillah juga amin. Tadi materi yang disampaikan oleh ibu mata pelajaran pendidikan Pancasila ya mengenai pengaplikasian nilai-nilai Pancasila gerakan 3, 4, dan 5 ya. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Silakan mau bertanya, siapa yang mau bertanya? Baiklah anakku, selesai sudah PPM kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih untuk atensi dan kedatangan kalian hari ini ya. Aktivitas kalian kerja kelompok dan berdiskusi masih tetap harus ditingkatkan, terutama dalam mempresentasikan hasil. Baik untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa untuk ibu itu, ibu mengundang Marisa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak untuk siap. Kembali ke kelompoknya. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya.